Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Balai Bahasa Kalbar memberikan pembekalan terkait penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar kepada para jurnalis di Kabupaten Kuburaya. Media massa diharapkan mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI, supaya masyarakat dapat mengetahui penggunaan bahasa Indonesia yang benar. Ilmu pengetahuan. Nah, apalagi dikuat dengan peraturan Presiden nomor 63 tahun 2019, semua yang berkaitan dengan hubungan ke masyarakat itu harus menggunakan bahasa Indonesia. Nah, pada satu sisi, ya, banyak terjadi sesuatu yang tidak pada tempatnya dalam penggunaan bahasa asing ini. Kadang-kadang kita menggunakan kosakata bahasa Indonesia, tapi secara struktur menggunakan bahasa asing. Nah, ya, nah, tidak ada semacam format yang standar baik itu tulisan maupun secara struktur dari di masyarakat itu sendiri. Kenapa? Ya mungkin satu di antaranya kontribusi dari para wartawan ini bisa memberikan pencerahan bagaimana penggunaan yang